BPD Kecamatan Selat. Yang saya hormati Bapak Penceramah, kemudian atas kesediaannya memenuhi undangan kami untuk dapat memberikan tausiah pada acara yang diselenggaranya acara ini, harapan saya semoga persatuan dan kesatuan kita di masa yang akan datang antara guru-guru. Ketua Komite SDN 8 Selat Hilir. Sampaikan kepada pembawa acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, kemudian peristiwa hijrahnya dan wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Nabi kita selalu berhasil dalam menyampaikan risalahnya, kemudian Nabi dalam berdakwahnya. Waktu Nabi menyampaikan dakwah, anak-anakku sekalian, nah, Nabi kita Muhammad SAW pernah nih waktu di Taif, Nabi kita dilimpari dengan batu, bahkan Nabi kita nih berdarah kepala sikit.